Pemirsa, awasi penyaluran bansos pandemi COVID-19. Lembaga Antikorupsi Republik Indonesia mengajak masyarakat turut serta untuk bersama-sama melakukan pengawasan secara aktif. Ajakan tersebut dituangkan dalam bentuk sosialisasi dan melakukan pembagian sembako di daerah terpencil. Banyaknya masyarakat yang kurang mampu di daerah terpencil yang tidak tersentuh bantuan sosial pandemi COVID-19 menjadi alasan Lembaga Antikorupsi Republik Indonesia mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan penyaluran bansos pandemi COVID-19. Lakri sebagai lembaga antikorupsi menilai pembagian bansos pandemi COVID-19 tersebut tidak merata dan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Di Lembaga Antikorupsi Republik Indonesia, Lakri mengadakan kegiatan bakti sosial dengan hashtag yang sudah dikatakan rakyat membantu rakyat. Jadi kami mengadakan kegiatan membantu dengan sembako dan juga APD kepada pelaku-pelaku kesehatan yang ada di wilayah-wilayah terpencil di wilayah Jawa Barat seperti di Cililin, Subang, dan tempat lain-lainnya. Kami akan bantu untuk supaya penanganan COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik. Lakri pun akan turun serta secara aktif melakukan pengawasan penyaluran bansos pandemi COVID-19 yang diberikan pemerintah pusat hingga daerah. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat secara tepat sasaran memberikan bantuan sosial pandemi COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.